Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review Boruto episode 88. Nah, saat ini satu persatu bawahan Lordku sudah pada lenyap, mulai dari Kakao bahkan Kokuyo. Selain itu, episode ini akhirnya Kusama memberontak dan melawan Tsuchikage Onoki. Boruto yang diselamatkan si Kadai malah berhadapan dengan si ahli Genjutsu bernama Kirara. Nah, menarik nih, akhirnya Konohamaru bertemu langsung dengan Mitsuki. Kami rasa Mitsuki ini memang sudah mengetahui kedatangan dari gurunya tersebut. Meski tidak diberitakan secara pasti, namun kami rasa akan berdampak pada hal selanjutnya di alur ini. Nah, jadi berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang keempat, akhir hidup Kokuyo. Meski dikatakan sebagai ahli bela diri dalam bawahan Lordku, tampaknya Kokuyo juga bisa belum dikatakan terlalu kuat. Seperti yang kita tahu, sejak awal tubuh Kokuyo memang sudah mulai rontok dan mempengaruhi pertempurannya dengan trio Inosikacho. Si Kade dengan cerdiknya mampu memperangkap Kokuyo beberapa kali hingga tubuhnya hancur karena Niku dan Sensa dari Akimichi. Namun tidak hanya itu, sebenarnya Akun adalah yang berkorban sampai akhirnya Kokuyo bisa dikalahkan. Bagaimana menurut kalian? Yang ketiga, Kusama menghajar Onoki. Nah, setelah mengetahui nasib Shinobi dan desanya, Onoki sudah kecewa dengan kepemimpinan dari Lordku. Ia merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya selama ini. Nah, setelah Kusama menyadari jika Onoki membiarkan ia dan anak buahnya tubuhnya lenyap, saat itu Lordku melumpuhkan Tsuchikage Onoki. Asumsi kami, semua ini terjadi karena ulah ilmuwan misterius tersebut. Kami berpikir jika ilmuwan tersebut mempengaruhi Lordku hingga memiliki kepribadiannya sendiri. Yang kedua, Kirara. Nah, setelah kekalahan Kakuo kemudian Kakuyo, saat ini di hadapan Boruto Sarada adalah ahli Genjutsu Kirara. Sampai saat ini, belum ada yang mengetahui kira-kira Genjutsu seperti apa yang dimiliki oleh Kirara. Saat ini, dirinya dengan mudah mengendalikan Boruto Sarada layaknya sebuah boneka. Menurut kalian gimana sih cara Boruto Sarada bisa lolos dari Kirara? Karena kami rasa Kirara ini lebih tangguh daripada Kokuyo. Dan sedikit berpendapat, jikalau episode selanjutnya Kirara juga lenyap, maka yang tersisa hanyalah Sekie serta Lordku saja. Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, Mitsuki menemui Konohamaru. Nah, sedikit sini yang terjadi di antara Konohamaru serta Mitsuki. Nah, menurut kami, adegan inilah yang paling menarik. Mitsuki akhirnya menemui gurunya Konohamaru. Seperti yang kita tahu, setelah Konohamaru mengetahui identitas Mitsuki adalah putra orang paling dibencinya, rasanya perbincangan keduanya saat ini sangatlah tepat. Karena kami rasa tidak akan ada pertempuran antara Konohamaru serta Mitsuki. Malah kami berpendapat Mitsuki ini akan membantu Konohamaru mendapatkan informasi mengenai Lordku dan penelitian Tsuchikage Onoki. Karena Mitsuki mengetahui rahasia Iwagakure saat ini, dan Lordku gagal memberikan jawaban tentang pernyataan Mitsuki, sepertinya ia akan membicarakan hal ini dengan gurunya tersebut. Bagaimana menurut kalian? Nah, jika kalian punya pendapat, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.